guys, kali ini kita akan membuat kantong untuk gorengan. Jadi daripada menggunakan plastik, kita menggunakan tempat untuk gorengan dari kertas bungkus nasi ya, karena lebih ramah lingkungan. Adapun bahan yang diperlukan ya, ini kertas nasi dan lem ya, cukup itu saja. Kita akan membuat secara sederhana. Pertama, kita lipat ujung dari kertas nasi ini ya. Nah, kita sejajarkan kedua ujung lipatannya. Nah, kita lipat ya. Nah, karena kertas ini sudah presisi dari pabriknya, jadi mudah saja untuk membuat pas. Nah, kemudian kita lem bagian ujung dari kertas nasi ini ya. Kita tempel lem. Ya, siap. Kita rekatkan menjadi tersambung ujung kedua ujung kertas ini ya. Kita tekan-tekan, ratakan. Oke, sudah selesai. Ya, sekarang kita buat seperti ini, ratakan. Kemudian buat lipatan sesuai dengan ukuran yang ingin kita buat ya. Saya cukup menggunakan ruas jari saja ya. Nah, cukup. Kita lipat. Demikian juga dengan ujung yang lainnya. Ini kita samakan. Kemudian kita lipat ke arah yang berlawanan ya, biar nanti ada jejak lipatan ya. Sehingga memudahkan pembentukan dari kantong yang akan kita buat ya. Kita teruskan. Nah, ini kita lipat ke dalam semua posisinya, kali ke dalam ya. Mencairkan. Nah, kita ratakan. Ini kan juga sebelah sini kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam ya, kita ratakan. Kemudian kita lipat yang bagian bawah dari kantong ya. Setidaknya yang kita lipat adalah lebih panjang daripada setengah bagian sampingnya. Jadi harus lebih panjang dari setengahnya ini ya. Kurang lebih 3/4 bagian dari sisi sampingnya ini. Nah, ukurnya. Oke, kita lipat. Ya, kemudian kita buat jejak lipatan ya, agar nanti memudahkan untuk pembentukan bagian bawah dari kantong pembungkus gorengan ini ya. Jadi kemudian kita bentuk seperti ini ya. Nah,
kedua sisinya ya, kemudian kita lipat ke arah yang sesuai nantinya untuk dilakukan wall ngeliman ya. Nah, ini sudah tergambar kan bagian bawah dari kantong gorengan. Ya, sekarang kita lem bagian bawah. Ini cukup ngelem di sini saja ya. Nah, bagian sini. Untuk bagian sini nggak usah dilem ya, karena ini bagian dalam dari kantong tersebut. Ya. Kita rekatkan. Kemudian bagian ini juga kita lem. Ingat yang kita lem hanya bagian luar dari atau yang tidak bagian dalam dari kantongnya. Ini bisa kita lem karena ini juga bagian luar ya. Nah, bagian luar dari kantong ya. Kita rekatkan. Ratakan lemnya. Nah, kantong sudah siap untuk tempat gorengan. Bagaimana? Siap? Ya. Nah. Oke. Terima kasih.